Para siswa sekolah dasar yang berasal dari Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, mengikuti Almarwah Cup tingkat sekolah dasar dengan mengusung tema searah yaitu semangat bersama almarwah, tingkatkan sportivitas dan mempererat tali silaturahmi. Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh almarwah yaitu olahraga futsal dan voli. Dendi Setiawan, pelajar almarwah sekaligus ketua panitia berharap untuk kedepannya Almarwah Cup ini dapat mengikut sertakan peserta lebih luas lagi, dimulai dari tingkat kabupaten dan kota. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Ayi Rudiana selaku kepala sekolah, bahwa kegiatan ini hanya awal saja. Untuk kedepannya akan mencakup tingkat Bandung Raya. Ayi Rudiana juga mengungkapkan bahwa tujuan penyelenggaraan ini adalah untuk silaturahim antara sekolah dasar sekecamatan Pamengpek Kabupaten Bandung, yang mana kegiatan ini akan ditingkatkan ke tingkat kabupaten. Selain itu, sekaligus memperkenalkan MTS Almarwah yang baru berdiri pada tahun 2014. Almarwah Cup tingkat SD, lomba voli sama futsal. Voli sama futsal. Ya. Ini tingkat kecamatan atau gimana? Iya, ya, kecamatan, Pak. Ada berapa turnamen atau berapa SD? SD mencakup 16 SD, Pak. Harapannya kedepannya bisa Almarwah Cup-nya semakin besar, mencakup luasnya gitu, semakin ke antar kabupaten atau kota gitu. Sebagai silaturahim antar sekolah, siswa-siswi ya SD yang ada di Kecamatan Pamengpek, sekaligus memperkenalkan MTS baru. Kebetulan MTS Almarwah ini baru berdiri sekitar 2014, sekarang 2018 berarti baru 5 tahun jalan. Nah, mudah-mudahan dengan ada kegiatan ini, masyarakat, utamanya masyarakat Kecamatan Pamengpek mengenal bahwa di lingkungan Kecamatan Pamengpek ada Madrasah Tsanawiyah yang baru, yang insya Allah akan memberikan pendidikan, walaupun kami mengambilnya gratis, tapi itu tidak murahan, insya Allah memiliki kualitas yang sangat baik. Pak, dari SD mana, Pak? Dari SD Menger 1, di sana Jatungu, ya, Kecamatan Pamengpek. Ikut perlombaan apa nih? Futsal antar SD Bandung Raya. Harapannya, Bapak gimana harapannya? Ya, harapannya masuk final, kalau bisa masuk final. Final ya? SD Menger 2. Menger 1. Ya. Dari Kabupaten Bandung, Komaromansyah, Hadas TV mengabarkan.